Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pantauan terminal Kampung Rambutan sore ini. Hai guys. Terlihat lumayan ramai untuk penumpang-penumpang Sinar Jayanya. Mana, Pak? Nah, untuk penumpang Sinar Jaya Pekalongannya sudah siap-siap untuk naikin bisnya. Selain Sinar Jaya, ada Dewi Sri untuk Tegal Slawinya. Ada Agramas BM030 untuk Pekalongannya. Untuk Sinar Jaya 86J-nya diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan sore ini. Untuk Sinar Jaya 86J, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Untuk Sinar Jaya sore ini 26PX Cilacap, ada 42RD untuk land Bobot Sarinya, dan ada 57JAC untuk rute Pekalongan. Berlanjut untuk mengulik kendaraan pribadi untuk tidak masuk jalur bus. Selanjutnya kita masuk jalur bus, disediakan segera diparkirkan dulu di tempat parkir yang sudah disediakan untuk kendaraan pribadi. Ada satu unit Nusantara maupun di jalur bus untuk land Kudus. Silakan untuk dipindahkan untuk mengelola kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4, silakan dipindahkan segera. Ini penumpang yang lagi nunggu bisnya yang belum datang. Alhamdulillah lumayan ramai penumpang di Kampung Rambutan. Terlihat penumpangnya lumayan ramai nih, lagi pada nunggu bis yang belum masuk. Untuk Pekalongannya ada Sudiro Tunggajaya. Ada Setianegara untuk Cirebon. Ada Dedi Jaya untuk lain Pekalongannya. Untuk Damri Cilacap, dan ada Best Premium untuk Kawanganten. Di sebelah bus premium ada bis Cianjur Marita. Untuk Sinar Jaya 11RD memasuki jalur untuk mengisi len Pekalongannya. Handoyo, Jakarta, Surabaya, Jember masuk. Thank you.
Gombong, Kebumen, Gombong, Kebumen, Purworejo. Andoyo untuk Sri G-nya mengisi len Surabaya Jember. Untuk Sinar Jaya 58 JetX-nya sore ini mengisi len Jakarta Blik Moga ke Malang masuk jalur. Ini penumpang-penumpang yang ada di Terminal Kampung Rambutan udah mulai berdatangan. Dua tujuh tren Jakarta Surabaya Malangnya masuk Terminal Kampung Rambutan. Untuk penumpang 27 trannya. Ada DMI 2ZX-nya untuk Purwokerto baru masuk terminal dari Pul Cibitung. Dan to Andoyonya belum berangkat. Dan Nusantaranya untuk Len Kudusnya juga belum berangkat. C
Sinar Jaya Suite Class Jakarta Solo Jogja. Baru masuk terminal Kampung Rambutan. Nah, untuk penumpang 27 trannya lagi proses naik bis. Untuk penumpang 27 trannya terlihat alhamdulillah lumayan ramai. Untuk Sinar Jaya 55 RE Jakarta Solo Jogja, penumpangnya udah mulai naik bisnya karena bisnya baru tiba. Ini penumpang Sinar Jaya 55 RE Solo Jogja ya. Untuk Andoyonya berangkat menuju kota Surabaya, Jember dan sekitarnya, untuk Andoyonya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Gombong Kabupaten Purworejo, Gombong Kabupaten Purworejo. Apa lagi? Oke teman-teman, terima kasih untuk yang udah menonton dan mendukung Bang Jo Channel. Jangan lupa dukung terus Bang Jo Channel biar bisa berkembang lagi dengan cara like, komen, share dan subscribe. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.